Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau coba menggunakan aditif ini ya, Ninja Racing Motor Oil R46. Jadi ini katanya aditif bensin, tapi dipakai aditif bensin nggak bisa. Ini kekentalannya kira-kira SI 20 ya. Ini kondisi olinya pemakaian hari ketiga dari Shelly mulai R4 Plus. Dari olinya sendiri R4 Plus itu nggak begitu baik, bahan oli ya terutama. Untuk aditif alus pertama kali, alus atas bawah, RPM rendah, RPM tinggi. Terus seperti oli diesel lain, menghambat performa. Di hari pertama, akhir hari pertama, di 40 km-an, 35 km-an, itu sudah mulai encer ya. Terus di hari kedua sudah encer, dipergunakan untuk uji menggunakan minyak wijen merek Cap Bunga Matahari, yang ternyata bikin makin licin, cuma tetap tidak mengurangi ciri makin encernya. Jadi kemarin itu wis mulai asak-asak. Pagi ini RPM mesin cepat turun, cuma entah mungkin karena efek minyak wijennya setelah dipakai jalan jadi lebih licin. Ini nanti lihat efeknya gimana. Jadi ini udah penulis coba jalan agak lama gitu ya. Ini kalau RPM mesin termasuk nggak makin licin, jadi masih termasuk cepat turun. Cuma engine brake minim, dipakai kencang nggak kerasa ada hambatan, entah ada tipe model apa ya. Tapi rasanya seperti itu. Suara mesin asak-asak kayaknya juga berkurang. Jadi ini dari aditifnya ada efek melicinkan, tapi mungkin hanya beban berat saja ya. Mesin nggak benar-benar halus soalnya, masih ada kelitikan, masih ada asak-asak juga. Bisa jadi ini aditifnya hanya satu tipe, mungkin nggak banyak tipe. Dibanding dengan aditif aftermarket yang lain ya termasuk lumayan. Dibanding oli samping masih mending oli samping sih, tapi ya ini juga mungkin mereka dapat resepnya dari oli samping mungkin ya. Tapi ini masih kurang lengkap halusnya, nggak kayak Gasolide 1000. Dibanding Evaluk 2T, penulis masih lebih memilih Evaluk 2T. Tapi seandainya apa pingin coba ya nggak masalah sih, rasanya bisa memperpanjang umur oli juga mestinya. Ini aditif termasuk apa ya, konservatif mungkin ya, ada efeknya walau nggak terlalu oke ya, tapi ya sudah cukup memenuhi lah kalau dijadikan aditif oli mesin. Jadi Ninja Racing Oil Motor Ninja Motor Oil Racing yang 46 itu untuk aditif bensin nggak begitu bagus. Jadi dibanding minyak wijen malah mending minyak wijen ya, termasuk yang merek Ofood. Penulis nggak merasakan efek positif sama sekali kayaknya ya, atau mungkin suara mesin lebih halus. WC itu
Tapi kalau suara lebih halus tak ya bisa pakai minyak goreng. Yang minyak wijen juga lebih oke. Tapi sebagai aditif oli mesin termasuk ya boleh dipakai lah. Kalau mungkin enggak keseluruhan halus tapi masih ada yang bikin licinnya. Mbah kok tapi. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.